Usai debat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan dalam debat hanya gimmick. Sehingga Mahfud pun menjawab pertanyaan tersebut dengan gimmick juga. Pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja, karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap oh bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan ini kok jawabannya receh banget, enggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya enggak akan gunakan sisa waktu, enggak ada gunanya debat kayak gini. Kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja dari debat. Baik.